Halo Nissan Lovers, selamat datang di channel Parnamian Johannes, channel yang membahas seputar brand Nissan. Saya adalah kepala cabang dealer Nissan Cibubur. Nissan Lovers, di video kali ini saya mau men-sharingkan kepada Nissan Lovers tampilan Nissan Magnet warna silver one tone. Ya, jadi di Nissan Magnet itu ada two tone, ada juga yang one tone. Nah, di video kali ini saya mau sharingkan kepada Nissan Lover yang one tone. Siapa tahu Nissan Lover sekarang sedang berencana beli mobil harga di bawah 300-an dan bisa jadi Nissan Magnet salah satu pilihannya. Nah, mudah-mudahan video ini jadi referensi untuk Nissan Lovers. Untuk Nissan Lovers yang baru berkunjung ke channel ini, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya supaya Nissan Lovers dapat updatean terbaru dari saya seputar brand Nissan. Baik, sekarang kita langsung aja Nissan Lovers. Saya akan sharing ke Nissan Lovers tampilan Nissan Magnet berwarna silver di tahun 2020. Ikuti saya terus. Baik Nissan Lovers, inilah tampilan one tone dari Nissan Magnet terbaru Nick 2022. Ya, jadi perbedaan one tone dengan two tone itu perbedaannya di sini, di roofnya aja. Ya, roofnya berwarna hitam. Nah, di sharing video kali ini saya sharingkan yang one tone supaya Nissan Lover dapat gambaran. Saya sharing dikit dari depan ya, Nissan Lover akan disuguhkan logo terbaru dari Nissan dengan kamera 360 di bawahnya. Ini rangkaian kamera round view monitor yang untuk tampilan depan ya. Untuk desain, lagi-lagi kita sematkan desain futuristik ya, grill serta lampu ya, lampu DRL yang menyatu dari bawah sampai ke atas dengan lampu yang sudah LED, juga dengan fog lamp kotak yang desainnya kekinian ya. Biasanya kan kalau namanya fog lamp bulat gitu ya. Nah, kalau untuk Nissan membuat perbedaan dengan desain warna kotak. Ya. Lalu tampilan lip bumper depan yang dibuat bergerigi seperti ini yang menambah kesan sporty ya. Memunculkan SUV-nya karena ini adalah mobil compact SUV Nissan Lovers ya. Untuk tampilan depan, 9 dari 10 customer akan bilang desainnya sangat gagah dan juga kekinian. Lalu ke samping, over fender yang dibuat tebal ya, semakin memunculkan SUV dari mobil ini. Nah, untuk spionnya sendiri di two tone dan one tone, covernya warna hitam ya, dengan di sini juga ada garis logo lagi ya, bertuliskan Nissan Magnet. Ini adalah tipe premium Nissan Lovers. Jadi untuk di tipe premium ini ada 8 perbedaan dengan tipe yang upper ya. Di video saya yang lain saya bahas itu. Untuk velgnya juga ya, velg ring 16 ya. Bannya ban Ciat ya. Ban Ciat ini salah satu produsen ban terbaik di India ya. Dengan ring 16 dia warnanya two tone juga. Untuk pembelian kita sudah pasangkan kaca film ya Nissan Lovers untuk samping dan belakangnya. Lalu kita ke belakang lagi. Lagi-lagi disuguhkan tampilan futuristik dari mobil ini ya, desain lampu yang kita nyebutnya ini desain eagle eye ya. Mata elang gitu ya. Manis sekali dan lekukannya ini ya beda dari mobil-mobil pada umumnya gitu ya, yang biasanya menyatu aja sama bodi. Ini desainnya keluar seperti itu ya. Di belakang antenanya short pole sudah dilengkapi dengan defogger. Lalu lagi-lagi di bawahnya ada rangkaian teknologi round view monitor ya. Dan tuas untuk membuka pintu tuh ada di sini Nissan Lovers. Nah, sangat beda dari mobil-mobil pada umumnya yang aja ada di sini gitu ya. Di Nissan Magnet ini ada di sini. Nah, itu dia. Ya, jadi ada di sini. Kita tinggal pencet tombol ini aja dia akan terbuka. Ya. Lalu ini ada pegangan tangannya juga. Ya, dan ini ada separator untuk ngebatasin barang-barang yang mungkin Nissan Lover akan bawa. Lalu di sini ada ban cadangannya ya.
Ini ada ban cadangannya. Kita ke bawah sedikit. Ini ada yang saya pernah bilang di video sebelumnya ya. List silver ini membuat kesan mobil mewahnya, dan memang ini mobil bisa dibilang mobil mewah lah ya. Harga di bawah 300-an. Tampilannya sudah seperti ini. Ya. Disematkan juga sensor parking. Ya, ada 4. Lalu kita akan ke dalam. Kita akan ke dalam Nissan Lover, kita lihat tampilan dalamnya. Untuk yang warna silver ini, yang one tone, ya, itu sama dengan yang two tone. Ya, kursinya dibalut bahan halus, dan di sini ada stitching asli dengan kombinasi leather. Ya, kita ke dalam. Di Nissan Magna tipe premium sudah dilengkapi dengan teknologi tire pressure monitoring system TPMS. Jadi untuk ngecek keempat ban, lalu teknologi round view monitor yang tadi saya tunjukkan, ada di belakang, depan, dan juga di spion kiri kanan. Lalu juga udah digital untuk pengoperasian AC-nya, dan ini dilengkapi armrest. Di tipe premium sudah dilengkapi armrest dan juga ada ventilasi AC. Ya, untuk nah ini ada untuk membaca suhu kabin, sehingga kita kalau ketika kita aktifkan auto ini, suhu ruangan akan menyesuaikan, ya akan disesuaikan AC-nya. Lalu ini tampilan dari ventilasi AC depan juga nggak seperti biasanya ya. Model heksagonal gini, manis sekali. Manis sekali. Banyak yang memuji tampilan ini. YouTuber-YouTuber banyak yang memuji tampilan AC-nya ini. Memang sangat detail, membuat kesan sportnya semakin dapat. Ya, lalu di sini ada cruise control. Kita aktifkan dari sini. Ya. Kita tekan tombol untuk mengaktifkannya dengan kecepatan di atas 60 km/jam. Ini untuk multimedianya juga. Kita sekarang ke belakang Nissan Lovers. Di belakang kita akan disajikan, jadi ketika kita duduk pun dengan kaki yang masih ada space ya. Ini membuat kalau kita pun di belakang tuh bisa agak maju lah seperti ini. Ya, dan ini sudah sangat dipikirkan oleh desainer Nissan Magnet ini. Lalu ini ada pegangan tangan yang disertai dengan gantungan baju ya. Ini membuat kalau kita menaruh baju yang misalnya jas ataupun baju yang tidak dilipat itu sangat dimudahkan. Detailnya lagi-lagi sangat diamati atau sangat di perhatikan oleh desainer mobil ini. Ini ada lampu kabin. Lalu ini ada armrest-nya di sana, Pak. Ya, ini ada armrest-nya. Jadi di mobil seperti ini jarang sebenarnya yang pakai armrest di baris kedua. Dan di Nissan Magnet itu dilengkapin. Tadi saya bilang ada AC ventilasi, lalu ada port 12 volt untuk chargering di belakang. Jadi itu Nissan Lovers. Ya, secara layout dari Nissan Magnite One Tone di tahun 2022. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ke Nissan Lovers perbedaan antara yang One Tone dengan yang Two Tone. Nah, sekarang mungkin Nissan Lover bertanya, berapa sih harganya yang One Tone? Untuk harga OTR DKI di tahun 2022 bulan April ini, Nissan Magnet yang One Tone, NIK 22, itu dibanderol dengan harga Rp278.600.000. Bedanya 2 juta dengan yang two tone, yang atasnya warna hitam. Nah, saya kembalikan ke Nissan Lovers. Maunya yang one tone atau yang two tone? Sama-sama gagah, sama-sama bagus. Ya, stok juga ready. Saya kembalikan ke Nissan Lovers. Untuk diskonnya, untuk NIK 22 ini, diskonnya sebesar Rp2 juta. Gitu. Oke, Nissan Lovers, itu saja review singkat Nissan Magnet warna silver ya di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan informasi ini ada manfaatnya. Oke. Nah, itu dia Nissan Lovers, video Nissan Magnet warna silver keluaran terbaru di tahun 2022. Pertanyaan saya lagi-lagi, Nissan Lover mau warna apa?
Ya, mudah-mudahan ini jadi referensi untuk Nissan lovers yang sedang memilih kendaraan lagi-lagi di bawah 300 jutaan. Mau yang fiturnya banyak, compact SUV, model kekinian, Nissan Magnite jawabannya. Nah, untuk Nissan lovers yang ingin tanya langsung ke saya, silahkan tekan tombol WhatsApp yang ada di kolom deskripsi atau bisa melalui nomor di bawah ini, ya. Dan jika Nissan lovers belum subscribe, subscribe dulu supaya channel ini lebih berkembang. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan rezekinya makin lancar dan tahun ini bisa beli mobil Nissan impian. Itu saja dari saya, Nissan lovers, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa jadi referensi. Akhir kata, saya cuma mengucapkan jangan lupa, ingat Nissan, ingat Johan. Terima kasih sudah menonton.